Kedaulun kebakaran hebat ini terjadi pada deretan toko di Jalan Diponegoro, yakni bangunan sebelah kiri dari halaman Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Minggu pagi. Api membakar sekira 11 toko yang selama ini aktif berjualan aneka usaha. Upaya pemadaman sendiri Syederalun memakan waktu 4 jam lebih hingga api benar-benar bisa dipadamkan. Terkait sumber api, hingga kini belum diketahui pasti, namun ada pemilik ruko yang menyebut api berasal dari belakang salah satu bangunan yang ikut terbakar. Dari Banda Aceh, Hari Mahardika, Serambi On TV.